Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena bimbingan dan tuntunannya, pada hari ini kita boleh melaksanakan upacara bendera dengan penuh hikmat. Setelah sebelumnya cukup lama kita tidak melaksanakan upacara bendera. Kesempatan hari ini kita boleh melaksanakan upacara bendera bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Dewan Guru yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru, para pegawai yang saya hormati, serta anak-anak semua yang saya kasihi dan saya banggakan. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Baik, sebelum prater mulai, kata ada kita semua, coba angkat tangannya, dua tangannya setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya, dan untuk pendidikan Indonesia yang telah banyak melahirkan generasi bangsa yang cerdas, kita beri tepuk tangan, sama-sama. Terima kasih. Turun tangannya. Bagaimana rasanya, sudah lebih segar? Ya, saya lihat tadi ada yang jarang senyum. Sekarang kasih senyum dulu ke temanmu. Ayo, kasih senyum yang paling manis. Dia temannya di samping. Kasih senyum yang paling manis. Ya, terima kasih. Baik, pada kesempatan ini Prater mau menyampaikan ada beberapa hal sehubungan dengan prestasi kalian selama di tahun 2016-2017. Tentu masih banyak prestasi-prestasi yang akan Anda ukir selama Anda berada di Prater Baglio. Saya akan memperkenalkan mulai yang pertama, penghargaan yang diterima lembaga atau penghargaan yang diterima sekolah. Yang sebelumnya, ya, telah Prater umumkan, tapi belum Prater perkenalkan. Yang pertama, penghargaan diberikan oleh International Human Resources Development Program, atau disingkat IHRDP, diberikan pada tanggal 25 Februari tahun 2017 atas dedikasinya dan pengabdiannya di bidang pendidikan yang telah banyak melahirkan generasi-generasi cerdas yang memajukan pendidikan dan hampir di seluruh bidang. Maka diberikan penghargaan Education Award berupa sertifikat dan biar pelakat. Kemajuan pendidikan di SD Prater Baglio. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu.